Mari, selamat datang Istimewa Shalom. Hari ini kita tengok 3 biji Yamaha Tracer. Okey, ada Tracer dengan Tracer 900 dengan Tracer GT model baru. Kita tengok yang Tracer 900 dahulu. Okey, Tracer 900 ni tahun 2016 fully import Japan. Okey, ini sebiji fully import dari overseas punya. Tahun 2016 harga jualan sekarang 36,800. Okey. Kebanyakan standard hanya dia buat stiker saja. Okey, windshield, hand guard, side mirror semua standard. Dia tambah satu light guard, tambah satu front magat. Okey, nampak cantik sikit front magat. Okey, tayar lebih kurang ada 70% lagi. Upside down fork, double disc brake, standard memang ada ABS, 3 stinder, 850cc. Radiator cover sudah tambah, slider sudah tambah, exhaust dia sudah tukar Triumph punya exhaust. Kemudian sudah tambah GV punya side box. Belakang punya tayar lebih kurang ada 560% lagi lah, boleh pakai lagi. Okey, kemudian 2016. Okey, color semua original, stiker original, hanya dia ada tambah stiker biru lah. Kalau tak suka ini stiker biru, boleh koyak. Mileage tahun 2016, mileage 51,000. Okey, original datang memang ada power mode, ada ABS lah. Mari kita cuba start tengok ini. Ada power mode, ada ABS, ada traction control juga. Okey, mari kita cuba start tengok. 3 stinder, 847cc. Horsepower lebih kurang 117, top speed 2223. Okey, ini Yamaha Tracer version 1. 2016 dia CBU, 2017 ke atas dia bentuk yang sama tapi dia sudah jadi local assembly, pasang ke Malaysia, Sungai Buloh. Okey, ini CBU unit baru pun lebih 15,000 macam tu. Okey, sekarang 2016 harga 36,800 saja, muka serendah RM100. Bulanan dia lebih kurang 6 lebih 7 tahun. Okey. Sebelah dia kita ada Tracer GT. Okey, Tracer GT dia sudah model baru sikit. Okey, model baru ni tahun 2020. Okey, baru 3 tahun saja tahun 2020. Dari depan okey, dia punya bentuk sudah baru sikit. Hand guard sudah jadi kecil sikit. Bila kecil sikit laju biasanya lagi stable lah. Okey, hand guard standard, side mirror standard. Okey, lampu color semua original. Tambah dia sudah tambah satu windshield yang tinggi. Okey, windshield model lama pun adjustable. Okey, you dia boleh naik turun. Dia sudah tambah light guard. Okey, light guard itu cover lampu. Kalau tak suka hijau, you boleh cabut saja. Okey, sama dia suruh tambah magat depan. Tayar depan lebih kurang ada 90% lagi. Bawa tukar saja, bulu pun ada lagi. Ada 90% macam tu. Sama upside down fork, double disc brake, ABS, traction control semua ada. 3 stinder juga, CC engine yang sama. Radiator cover suruh tambah, crash bar suruh tambah, spotlight suruh tambah. Exhaust masih standard, dia suruh tambah satu bobin. Tayar belakang pun baru lagi, ada 90-95% macam tu lagi. Belakang eco semua standard, dia suruh tambah satu 55 liter yang aluminium top box. Okey, tadi itu dia tambah side box, ini dia tak ada tambah side box, dia ada top box saja. Kemudian bobin suruh tambah. Okey, dua-dua model pun adjustable absorber. Ini kalau version 1 dia kena guna spanner adjust ke dalam. Version 2 dia sudah boleh adjust ini. Kemudian dia sudah version 2 datang kilang sudah ada quick shifter. Version 1 tak ada quick shifter. Quick shifter untuk apa? Dia tukar gear biar tak payah tarik clutch. Okey, gear shock dia sudah tambah, kaki pijak sudah tambah, letak air biar dia sudah tambah. Atas tank pad sudah tambah, tank grip sudah tambah, steering damper sudah tambah. Asal tak ada steering damper untuk apa? High speed biar jam terlalu laju dia akan goyang sikit mah. So you boleh pusing bagi hedge. Hedge itu hard lah, kasi keras sikit. Keras sikit, you punya handle jadi keras, so dia lagi stable lah. Tahu punya jam, you kena senang celok, so you kena pergi soft lah, S. Okay, kemudian meter pun sudah lagi cantik lah untuk model baru punya TFT screen. Tahun 2020, mileage sekarang hanya jalan 25,000 sahaja. Okay, mari kita dengar tengok bunyi standard dia macam mana. Okey, engine semua memang cantik lagi. Tahun 2020 version 2 punya 49,800 sorry. 49,800, muka serendah RM100, bulanan 900 lebih 7 tahun. Okey, last kali sama juga Tracer GT version 2 juga. Okey, version 2 juga tahun dia lagi lama 2019. Okey, 2019 sekarang 51,800. Upside dia mahal sikit kerana
adjust, okay? Adjust dia mahal sikit. Adjust dia pakai original Akrapovic. Okay, kita tengok dulu apa yang dia suruh tambah. Windshield, ini asapnya. Tadi itu dia suruh tambah tinggi, ini asap memang rendah sikit. Okay, asapnya side mirror, asapnya hand guard. Sama juga dia suruh tambah light guard. Okay, light guard ini design cantik sikit. Siap ada besi punya. Tadi itu tanpa kat itu lampu saja. Ini ada besi sekali, lagi protektif. Kemudian dia ada satu front magat. Sudah tambah crash bar, spotlight, LED signal. Tayar depan belakang memang 100% baru, memang baru lagi lah. Okay, tayar depan belakang baru. Sama double disc brakes, upside down fork, ABS traction control memang ada. Tiga stander 850cc, radiator cover sudah tambah. Okay, apa yang dia jadi mahal ini adjust. Adjust saja sudah dekat 4000. Okay, adjust dia sudah tukar Akrapovic adjust. Kemudian tayar belakang memang baru lagi. Okay, ini memang 100% baru lagi. Kemudian top box pun dia pakai shut dengan top box. Ini box pun memang branded import punya. Ini box siap bracket, siap depan rack saja saya ingat dekat 2000 lebih juga. Kemudian color masih original, hanya dia suruh buat stiker lah, stiker gold color punya stiker. Stiker kalau tak suka, you can koyak, color semua masih original kilang lagi. Okay, kemudian atas dia ada tambah satu ini untuk tengok battery wattage dengan luar biasa Celsius punya. Mileage sekarang pun jalan 24,000 lebih kurang sama dengan tahun 2020 tu. Okay, mari kita, ini sudah siap servis, siap tukar tayar depan belakang lah. Kemudian siap Akrapovic, itu bahasa harga mahal sikit. Kita cuba dengar tengok original Akrapovic bunyi dia macam mana. Okay, bunyi mesti lagi garang lah. You kalau lalu tepi kereta, kereta pun bawa perasaan you mah ada bunyi sikit. Okay, engine semua tak payah risau. Tiga-tiga pun kita ada kasih warranty sebulan dengan voucher RM1,000 untuk you beli apa-apa yang you nak saja. Okay, ini sudah siap servis, siap tukar tayar. You boleh beli helmet, jacket, glove ke apa-apa you nak lah. Okay, sekali lagi 2019 Yamaha Tracer GT version 2 51,800. Muka serendah RM100, bulanan lebih kurang 1,007 tahun. Sebelah dia tahun baru sikit, tahun 2020, adjust standard, so harga murah sikit, 49,800. Muka 100 juga, bulanan 9 lebih 7 tahun. Last kali ini yang version 1, version 1 dia fully import. Okay, version 1 fully import Japan, tapi dia model lama sikit lah. Version 1 tahun 2016, harga RM36,800 saja, muka serendah RM100, bulanan 6 lebih 7 tahun. Okay, loan Aeon, loan credit, loan kedai pun boleh uruskan. Kalau duduk jauh, kita boleh hantar sampai rumah. Kalau dekat, terus datang Ice Timoto World Shalam untuk tengok motor ni. Okay, kalau minat terus WhatsApp saya. Jumpa lagi.